Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam santun, salam rahayu. Di sini saya Wang Atos 22 Terate mewakili dulur-dulur PSAT ingin menyampaikan kepada dulur-dulur IKSPI dimanapun berada, semoga acara sakral yang diselenggarakan pada tanggal 19 Oktober 2022 semoga lancar, aman, dan kondusif. Apabila ada pihak lain yang mengatasnamakan PSHT atau PSHW yang tidak suka dengan acara saudara kami KSPI pada tanggal 19 Oktober, kami menolak keras. Semoga guru besar IKSPI Kerasakti dosa-dosanya diampuni dan pahalanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga IKSPI Kerasakti dan PSHT selalu menjaga keharmonisan, menjaga persaudaraan dimanapun berada. Salam Jinso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk semua saudaraku IKSPI Kerasakti, juga kepada semua anggota perguruan pencaksilat lainnya dimanapun Anda semua berada. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan nikmatnya kita semua bisa berjumpa kembali di channel YouTube Pasukan Keramat ini, yang tentunya bersama dengan saya, Mbak Putih Yunus AE, yang terus memberikan video-video bermanfaat. Di antaranya, mengedukasi terkait ilmu-ilmu spiritual, tenaga dalam, adat dan budaya, tentang pencaksilat, dan juga masih banyak lagi yang lainnya, yang intinya untuk berbagi wawasan kepada semuanya. Berikutnya, tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi akhir zaman yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di akhir nanti, di hari Yaumil Kiamat. Allahumma amin. Di sini pun tak lupa saya ucapkan salam sejahtera kepada semua saudara-saudariku dari segala suku, etnis, dari segala agama ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan limpahan rezeki, kesehatan, juga usia yang panjang, agar kita bisa senantiasa bersilaturahmi, menyebarkan virus-virus perdamaian dan kebaikan. Saudaraku, tak terasa tinggal beberapa hari, sejarah besar IKSPI Kerasakti akan kita lalui bersama, yaitu acara sakral pemindahan makam guru besar kita, almarhum Bapak Haji Raden Totong Kim Darto. Saudaraku, mari sama-sama kita patuhi perintah Bapak Ketua Umum kita, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Bambang Sunaryo MA. Mari sama-sama kita jaga hari bersejarah dan sakral ini dengan situasi keamanan yang kondusif, tanpa adanya kericuhan, kekacauan, bentrokan, dan lain sebagainya.
acara pemindahan makam ini acara sakral kita semua, warga dan pendekar IKSPI. Jangan sampai kita kotori dengan ulah-ulah yang membuat guru besar kita tidak tenang di alamnya. Yeah. Siapa saja yang mengaku anggota, warga dan pendekar IKSPI Krasakti wajib patuh atas segala himbauan dan perintah dari pimpinan tertinggi kita, yaitu Bapak Ketua Umum. Daripada kita mengotori hari yang penuh dengan sakral tersebut, alangkah baiknya kita semua menjadikan suasana tersebut menjadi suasana yang tenang, adem, ayem, ya. Dengan cara kita sama-sama mengheningkan cipta, terus membaca doa, mengirimkan doa-doa terbaik untuk guru besar di tempat masing-masing. Ini adalah sejarah, dan sejarah yang tak akan pernah punah sampai akhir zaman. Jika sejarah ini berjalan dengan baik, maka kebaikan itu akan dirasakan oleh adik-adik kita, calon warga dan pendekar berikutnya. Tak lupa, yeah, melalui video ini pun saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada saudaraku semua dari PSLT dan yang lainnya, yeah, yang mendukung sepenuhnya acara sakral IKSPI ini. Semoga berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Terima kasih dan salam persaudaraan dari kami, seluruh warga dan pendekar IKSPI Krasakti. Semoga jalinan persaudaraan ini langgeng selama-lamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah, wal dini wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan jinso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam santun, salam rahayu. Di sini saya Wang Atos 22 Terate, mewakili dulur-dulur PSAT, ingin menyampaikan kepada dulur-dulur IKSPI dimanapun berada, semoga acara sakral pada tanggal 19 Oktober ini dalam pemindahan makom dari Suwargi Bapak R. Totong Gimdarto dapat berjalan dengan aman, nyaman, tidak terkendala suatu hal apapun. Dan untuk almarhum, semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal baiknya, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kekompakan, jaga perseduluran. IKSPI Jaya. Pusat Madiun Jaya. Salam Jinso. Yang diselenggarakan pada tanggal 19 Oktober 2022, semoga lancar, aman, dan kondusif. Apabila ada pihak lain yang mengatasnamakan PSHT atau PSHW yang tidak suka dengan acara saudara kami KSPI pada tanggal 19 Oktober, kami menolak keras dan kami sangat mendukung acara tersebut untuk saudaraku IKSPI. Sekian dari kami, salam persaudaraan. Matur suwun. Lancarkan. Dan doa kami, semoga guru besar IKSPI Krasakti dosa-dosanya diampuni dan pahalanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga IKSPI Krasakti dan PSHT selalu menjaga keharmonisan, menjaga persaudaraan dimanapun berada. Salam persaudaraan. Suka lama berdarah suci lama.